Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Suban Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 di ruang pola kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Rabu 24 April 2024. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Aspom Kesra Kepulauan Seribu, Alawi, mengatakan awalnya ada 98 orang yang mendaftar, kemudian 92 orang mengunggah berkas, dan 91 orang berhasil masuk seleksi dan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi. Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seleksi Paskibraka tahun 2024 tingkat Kabupaten Alawi Kepulauan Seribu secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang ada di dalam ruangan ini karena telah berhasil pada tahapan seleksi administrasi, ucap Alawi. Alawi menyampaikan untuk seleksi berikutnya yang akan dilalui oleh calon Paskibraka meliputi tahapan seleksi Pancasila dan wawancara, wawasan kebangsaan, seleksi intelijensi umum, kesehatan, parade, PBB, serta seleksi kepribadian yang akan dilaksanakan pada hari ini hingga 25 April. Diharapkan semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan diberikan kesehatan serta kelancaran selama seleksi berlanjut, sehingga dapat mengikutinya dengan baik, terangnya. Sementara itu, Kepala Suban Kesbangpol Kepulauan Seribu Ahmad Yani Rifai Yusuf menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 4 sekolah di Kepulauan Seribu, diantaranya SMA Negeri 69 Pulau Pramuka, SMK Negeri 61 Pulau Tidung, MAN 1 Kampus B Pulau Harapan, dan MA PKU Pulau Tidung. Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 59 Tahun 2024. Tujuannya untuk membangun rasa semangat kebangsaan, patriotisme, mewujudkan dan meningkatkan kedisiplinan pelajar guna menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tandasnya.